Kegiatan idolku yang penuh semangat, Aikatsu. Segera dimulai. Kita sampai. Ini cepat sampai ya? Itu halte busnya kan? Ah, itu dia. Tidak salah lagi. Summer Pullen. Star Endis, kalian sudah berusaha dengan baik. Aku akan memberikan hadiah waktu off untuk kalian. Kita diberi waktu off? Iya. Mizuki, kau juga. Berarti kita dapat liburan musim panas ya? Bukan liburan, tapi waktu off. Spesifik sekali ya? Iya, spesifik sekali. Tidak, ah. Hai, hai. Aku ingin ke laut. Wah, ide yang bagus, scuba diving. Bukannya ada ubur-ubur ya? Ada ubur-ubur. Agar tidak terbakar sinar matahari, kita harus mengoleskan tabir surya. Aku ingin ke pemandian air panas. Ke laut juga ide yang bagus, tapi aku khawatir kalau kita semua pergi ke tempat umum sekaligus. Kita mulai dikenal di masyarakat luas, siapa tahu akan terjadi keributan. Meskipun menyamar tidak boleh juga. Kamu kan tidak bisa menyamar, Ichigo. Jangan khawatir, aku sudah menyewa privat kolam renang kira-kira 1 jam dari sekarang. Sewa privat? Hanya sebagian saja, tapi aku rasa cukup menghindari kepanikan saat kalian ada di dalam. Bagaimana? Kalau begitu, kita tidak perlu khawatir sekarang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Selamat menikmati. Kolam renang pasti menyenangkan. Iya. Apalagi anggota Star Enies lengkap. Aku sangat senang karena Mizuki juga bisa datang. Dan yang lainnya di mana? Anggota Tristar akan bergabung setelah pekerjaannya selesai. Pekerjaan? Ternyata mereka tidak benar-benar off ya? Iya, habis mereka sibuk sekali. Iya, semoga Mizuki juga bisa datang ya. Jangan-jangan dia tidak bisa datang. Aku dengar dia bilang sih mau datang, tapi Mizuki kan orang yang super sibuk. Datang kok, dia pasti datang. Soalnya dia sangat menanti-nantikan kolam renangnya. Aku mau main voli pantai bersama dengan Mizuki. Iya, dia pasti akan datang. Iya. Wah, hei, tunggu. Kalian tidak boleh langsung masuk ke kolam. Kita harus pemanasan dulu. Tapi sebelumnya, ayo berpose. Contohnya, pakai renangnya. Warna pelanginya. Wah, kalian berdua imut. Aku sudah lama sekali tidak bersantai seperti ini. Sakura, kenapa bersembunyi seperti itu? Ini pertama kalinya aku memilih pakaian renang. Aku tidak tahu cocok atau tidak. Sini, aku lihat. Oh, iya. Bagaimana? Bagus kok. Warnanya juga indah, sangat cocok. Ah, benar kan? Iya. Dapat, foto Sakura dengan pakaian renang. Awi. Baju renang ini cocok sekali untukmu. Ran, sebelah sini. Siap ya, Aikatsu. Aikatsu.
apa kamu sit up? Ini untuk pemanasan. Dasar Ichigo. Sebelum masuk ke air, kamu harus melakukan peregangan untuk melenturkan otot. Kalau kamu tidak melenturkan otot dengan senam, kakimu bisa kram dalam air. Peregangan untuk melenturkan otot. Diam-diam, kau punya pengalaman renang. Cuma sedikit. Kamu bisa berenang sampai berapa meter? 10 kilo. Kilo? Wah, hebat sekali kau, Ren. Semuanya berbeda. Keren sekali. Bukan sesuatu yang istimewa kok. Kalau berlomba dengan lumba-lumba, siapa yang lebih cepat? Sudah pasti lumba-lumba. Dan lagi, berenang jarak jauh dan berenang cepat itu kan berbeda. Apel gagal. Sayang sekali. Ichigo, ayo. 1, 2, 3. Wow! Aku datang. Wah, asik sekali. Menyenangkan. Kamu tadi takut. Aku tidak mau lagi. Dan airnya asik sekali. Aku naik 10 kali. Semuanya hebat sekali ya. Ayo, kita naik lagi. Diamond happy. Senang sekali ya. Pelapu-lapu Riring juga akan berusaha keras. Iya, pulang nanti kita akan mengadakan rapat dengan Sion. Wah, inspirasi untuk lagu baru datang tiba-tiba. Memo, mana Memo? Lagu baru maksudnya lagu baru untuk kami. Dia mencatatnya supaya aku tidak akan lupa dengan ide yang muncul. Owi hebat sekali. Sekarang jam berapa ya? Jam 12:30 siang. Jam perutmu itu benar tidak? Benar kok. Tristar, jadwalnya bertambah panjang. Harusnya kan sekarang mereka sudah datang. Powarin. Kalimat yang pertama Powarin, berbeda dengan yang kedua. Berbeda bagaimana? Kalian lanjutkan saja. Yurika. Lirik yang santai itu membuat rileks otak Nona Yurika yang sudah lelah ini. Yurika! Terima kasih sudah datang. Maaf sudah menunggu. Kenapa cuma Yurika saja? Mizuki dan yang lainnya mana? Hai, terima kasih sudah menunggu. Kaede! Kamu tidak bisa muncul dengan cara biasa. Maksudnya dari langit, tidak bisa karena aku tidak boleh merusak langit-langitnya. Sudahlah. Cumi-cumi. Raja cumi-cumi. Mizuki di mana? Rencananya tadi kami datang sama-sama. Tiba-tiba ada pekerjaan radio yang masuk. Maaf ya, karena kesalahan teknis jadi kita harus rekaman tambahan. Tidak apa-apa. Wah, kebetulan sekali sekarang jadwalku sedang kosong. Tidak bisa tertancap. Seharusnya kita beli stan saja. Halo, mungkin aku bisa membantu? Para Hani? Tidak apa-apa. Mungkin tempatnya saja buruk. Iya. Kalau ada kesulitan, bilang saja padaku. Pak Guru Johnny, kau juga datang. Academy Mother? Kenapa ada di sini? Oh, aku kan sedang off time. Bekerja terlalu keras setiap pagi juga tidak baik, kan? Relax sekali-sekali tidak ada salahnya. Pak Guru Johnny juga begitu, kan? Iya. Kenapa pakai kacamata hitam? Karena mataharinya silam sekali. Aku harap para murid juga bersenang-senang sekarang. Pekerjaan rekaman radio. Maaf, aku akan terlambat datang. Mizuki.
Rekamannya kira-kira berapa lama ya? Acara 30 menit, rekamannya kira-kira 2 kali lipat. Walaupun banyak bicara, sebagian besar akan diedit. Kita tanya saja, kira-kira berapa lama lagi? Maaf mengganggumu, rekamannya kira-kira masih berapa lama lagi ya? Kalau tidak ada masalah, sekitar 30 menit lagi. Oh, iya, terima kasih banyak. Sepertinya sebentar lagi taman akan tutup. Tapi dia akan datang kan? Aku tidak tahu. Kalau rekamannya terlambat bagaimana? Apa mungkin masih sempat? Jadi ada kemungkinan dia tidak datang. Wah. Ichigo. Takoyaki. Manis sekali senyuman itu. Mizuki belum tentu tidak bisa datang. Sayang kalau kita cuma bengong saja. Sambil menunggu, ayo kita main-main. Main-main? Iya, berlomba di seluncur. Aku ingin ngobrol santai di kolam. Itu bagus, aku pilih ide Sakura. Semuanya, kalian tidak lupa kan? Event penting sebagai seorang idol. Kita ini kan idol, dan idol itu pasti akan melakukan balap renang. Apa itu? Aktivitas standar di acara variety. Sekarang sudah jadi tradisi idol yang turun-temurun dan dilakukan di seluruh negeri. Aku akan jelaskan peraturannya. Kita akan membuat 3 tim, beranggotakan 2 orang, dan berlomba untuk mendapat poin. Lombanya ada 3 macam. 5 poin untuk tim yang menang. Tim yang dapat paling banyak menang. Pulau Apung itu datang dari mana? Seperti pesta olahraga. Kalau menang ada hadiahnya ya? Tentu saja. Yang menang akan dapat bento meganori dari toko bento. Aku akan tambahkan 1 mega mini burger. Bentonya keluarga Ichigo. Nori bento. Wow, bento yang exciting. Pintu yang penuh akan nori, tidak salah juga sih. Aku tidak mau ikut. Kamu tidak bisa berenang ya? Bukan begitu, sebaliknya malah aku termasuk yang pandai berenang. Kalau aku ikut, hanya memenangkan nori bento, itu sangat mempermalukan kaum vampir. Padahal bentonya enak ya? Iya, aku akan bawa nori-nori bento waktu kunjungan melihat Tristar bekerja. Kunjungan kerja? Aku juga mau ikut. Bukannya kamu MC-nya. Otome juga mau ikut. Aku juga akan berusaha yang terbaik. Aku bukannya tidak tertarik akan hadiahnya karena aku anggota Tristar. Yurika kok egois. Kalau begitu kunjungan kerja ke tempat Tristar ditambah nori-nori bento ditambah ciuman dari Mizuki. Kamu harus minta izin orangnya dulu. Memangnya bisa minta izin? Kita kan cuma sekedar salam, pasti boleh. Kalau mau nanti kalian saja yang cium Mizuki. Dua-duanya tidak bisa. Aku bisa melakukannya. Sebenarnya aku janji dengan para fans, suatu hari nanti aku akan menghisap darahnya Mizuki. Tapi ternyata kesempatannya jarang ada. Kalau mau mengutuk, kutuklah Kaede. Aku cuma bisa menghisap seperti ini. Yurika, kamu serius ya? Kamu menargetkan darahnya Mizuki. Tapi yang menang kan belum tentu Yurika. Nama alias radio Mizuki nomor 1. Terima kasih banyak. Halo Mizuki, aku sangat menikmati konser live Star Anise. Seperti yang Awi bilang, ini akan menjadi kenangan musim panasku. Sayang sekali kegiatannya hanya untuk musim panas. Aku senang sekali. Kami berusaha keras untuk menampilkan konser yang terbaik. Setelah konser live kami introspeksi sambil makan snack, ini juga menjadi kenangan musim panas bagiku. Iya? Ini Hasimi ya. Mizuki sedang rekaman ya. Ribut-ribut apa ini? Masih butuh beberapa waktu lagi. Oh begitu ya. Terima kasih banyak ya. Nanti aku telepon lagi. Ichigo. Katanya Mizuki sebentar lagi. Kau masih mau telepon lagi? Dan pembagian timnya adalah seperti berikut ini. Stylist Team Swallowtail. Tim Ichigo dan Otome. Wah, ini langka sekali. Selanjutnya, aku akan mendapatkan ciumannya. Aku akan berusaha mendapatkan nori bentonya. Tim Ran dan Kaede. Masalah tim ini adalah bagaimana menyatukan hati mereka. Lalu yang terakhir adalah tim Yurika dan Sakura. Aku tidak akan memaafkan kalau kamu membebaniku. Iya, Sakura Kitauji akan berusaha sekuat tenaga. 2 orang yang paling serius menghadapi perlombaan ini. Ada acara apa ya? Kan para idol.
Sedang apa ya? Lomba pertama adalah lomba halang rintang. Kalau sudah sampai ke ujung sana, gantian dan tim pertama yang berhasil bolak-balik adalah pemenangnya. Sudah siap? Mulai! Oke. Terima kasih atas usahanya. Terima kasih banyak. Oh ya, tunggu sebentar. Maaf sekali merepotkan, tapi bolehkah kami minta tanda tangannya untuk hadiah pendengar? Boleh. Maaf, boleh kami membawa pulang? Honoka. Masih keburu kalau kita cepat. Itu kan bahaya. Jangan khawatir, aku tidak akan terlalu memaksakan. Tadi ada telepon dari Kiria dan yang lain, menanyakan kapan kau selesai. Berulang kali. Selain Star Anise, bagaimana kalau kau membuat sebuah kenangan lagi? Kamu bisa menulis tanda tangan di mobil. Nanti tanda tangannya bengkok. Itu juga sebuah keunikan. Di tempat pertama, tim Ran dan Kaede. Yes! Di tempat kedua, tim Ichigo dan Otome. Yeah! Ayo, kita berusaha selanjutnya. Iya. Ayo, kita mulai. Lomba kedua. Yeah! Itu Star Anise kan? Oh, yang benar. Rekaman acara TV. Iya. Ada Mizuki tidak ya? Lomba memasak yakisoba. Tim Ichigo memimpin. Ichigo, ayo semangat. Sebagai piala Jepang, ini berat sekali. Soalnya kita masak untuk 8 orang. Aku juga ingin Mizuki mencobanya. Selesai. Ichigo nomor 1. Lomba ini dinilai bukan dari cepatnya, tapi rasanya. Sebelum dingin, ayo kita coba. Baunya enak sekali. Mizuki? Maaf ya, aku terlambat. Mizuki, untung sekali. Masih sempat. Itu Mizuki Kanzaki. Wah, kita harus bagaimana? Kita tidak bisa bernyanyi kalau seperti ini. Tapi mungkin saja kalau kita bubar dengan tenang. Lalu banyak penonton seperti ini. Kita akan susah kalau ada kecelakaan. Tapi... bagaimana kalau kita bernyanyi saja? Kita kan idol yang harus menjawab dukungan fans. Memangnya boleh kita bernyanyi. Tanpa izin dulu. Ini rahasia ya. Tapi ya? Satu lagu saja. Terima kasih. Ayo kita buat kenangan yang indah. Star Anise. Star! Kira-kira ya. Kenangan hari ini disimpan di sini di hati kita saja. Terima kasih telah datang di Summer Poland hari ini.
Sekali lagi, terima kasih. Akhirnya aku tetap tidak bisa main-main. Mizuki? Semuanya, aku sudah minta izin agar waktu tutup kolam renang diperpanjang. Terima kasih banyak, Honoka. Mizuki? Wah, asik kalau begitu. Aku senang bisa bernyanyi bersama-sama lagi. Iya, aku juga senang sekali. Semakin bulan bersinar terang, semakin bintang terlihat pudar. Tadinya aku pikir aku akan merasa kesepian, ternyata tidak. Aku senang jadi bagian dari Star Anise. Nanti kita lakukan bersama-sama lagi ya. Dengan Star Anise boleh, dengan yang lainnya juga boleh. Aku ingin bersama-sama lagi dengan Mizuki. Mungkin suatu hari nanti ya. Kamu masih ingat apa yang dulu aku katakan? Ichigo Hoshimiya, kamu mungkin bisa menjadi matahari. Tapi aku bukan matahari. Matahari itu maksudnya... Waktu melihatmu aku teringat sesuatu. Kita berbeda dan sinar kita juga berbeda. Tapi sekarang masih belum cukup. Sinar sekarang masih kalah terang dengan bulan. Dia tidak bisa bersinar di langit yang sama. Aku akan mengejarmu. Aku tidak akan kalah bersinar. Aku akan menjadi matahari. Kalau begitu, aku akan menunggumu. Iya. Menyenangkan sekali. Aku masih sangat ngantuk. Iya. Siapa yang menang lomba renangnya? Iya ya. Aku lupa. Lomba renang. Kami bertarung demi hadiah ciuman dari Mizuki. Oh, begitu ya. Kaede, kamu tidak boleh mempertaruhkan orang tanpa izin. Untuk minggu ini. Tidak ada. Maksudnya? Karena sutradaranya sedang off time. Pak sutradara. Sekali-sekali beristirahat. Mizuki melakukan apa saja di satu tahun yang misterius itu? Ya, Mizuki berlatih di bawah pelatih yang sangat hebat. What? Episode Aikatsu berikutnya. Respect J, kegiatan idol yang penuh semangat.